kasus pelanggaran hak cipta yang diduga dilakukan oleh Gen Halilintar masih terus bergulir. Siang kemarin, Atta dan adik-adiknya mengklarifikasi duduk permasalahan yang terjadi. Usai menjalani persidangan, Atta mengatakan jika diri dan keluarganya hanya mengcover lagu yang sedang booming dan ngehits milik penyanyi dangdut Siti Badriah. Atta juga menambahkan bahwa mereka hanya sekedar menghibur dan mewujudkan keinginan para penggemarnya untuk menyanyikan lagu tersebut. Lalu benarkah Gen Halilintar mendapatkan keuntungan besar dari cover lagu tersebut? Saya nama ya. Kebetulan saya datang ke sini sebagai saksi dari gugatan Naga Suara untuk orang tua saya dan adik-adik saya. Betul ya? Pertama orang tua ya yang digugat di situ ya. Semoga sih tadi sidang berjalan lancar walaupun ada break ya, ada break beberapa saat. Tapi intinya di sini, nah kita mungkin pertama mau ngucapin terima kasih untuk majelis sudah membiarkan kami untuk bersaksi di sini. Terima kasih banyak atas waktunya dan tadi kita bisa cerita langsung bagaimana Gen Halilintar tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari video yang di cover, karena kita tahu kalau kita mengcover lagu orang kita tidak mendapat keuntungan, malah kita yang harus modal dari videonya. Lumayan gede sih modal. Modalnya malah lebih gede karena kita harus video, editing, kostum, tempat, dan lokasi, produksi juga keuntungan ya. Keuntungan karena permintaan subscriber yang begitu banyak ya nggak? Oke. Okay. Jadi permintaan our subscribers it's too much, yang terlalu banyak untuk menanyakan tentang cover dong lagu cantik ini, karena lagu itu kan membooming juga dan itu lagu Indonesia, kita sangat bangga juga karena lagu cantik Indonesia bisa dikenal banyak orang sampai di dalam negeri dan di luar negeri, jadi kita ingin ikut berpartisipasi gitu dalam bagi anak bangsa ya. Dan, oh iya, itu bagian manajemen. Oh, dari bagian manajemen kita udah bertemu beberapa kali. Dari mulai manajemen yang datang, kedua kali juga manajemen yang datang, dan akhirnya, untuk meminta maaf. Untuk mengklarifikasi. Dan akhirnya kita sekeluarga juga udah sempat datang ke kantor Naga Suara saat itu. Kita mengklarifikasi di sana, ingin bertemu, ingin belajar, karena kita sangat baru, sangat awam di dunia musik, di dunia hiburan juga kita sangat awam ya bang ya. Karena memang Gen Halilintar kan juga sebelumnya sempat juga mengcover lagu-lagu luar negeri yang di request juga oleh banyak masyarakat, dan waktu Gen Halilintar mengcover memang penghasilannya diambil, tapi kan kita tidak tetap bisa berkarya di YouTube-nya kita masing-masing, apalagi ini YouTube yang dikelola oleh manajemen yang mungkin manajemen kita ini awam untuk masalah-masalah hukum, copyright, dan lain-lain. Tapi yang pasti memang pembuatan lagu ini kita, manajemen, dan talent-talent juga adik-adik saya tidak mendapatkan keuntungan spesial pun. Tidak seperti yang berita-berita di luar sana kalau kita merugikan atau seperti apa. Ya, soal perubahan lirik itu, karena yang menyanyikan banyak dari anak-anak kecil, adik-adik kita, bahkan yang gedenya Bang Atta dan Abi nggak ada dalam video itu karena liriknya itu disesuaikan dengan anak-anak kecil. Yeah. Maksud ingin merubah sedikit pun konten atau menegatifkan lagu itu malah ingin lagu itu juga bisa dinyanyikan oleh anak-anak, untuk orang tua, untuk sesama saudara. Sama sekali tidak ada niat untuk menjelekkan lagu tersebut. Cuman untuk biar gampang dinyanyi anak-anak, lebih masuk liriknya, dan kalau ada penonton yang anak-anak juga lebih family friendly dan karena lagu kita cocok juga yang Gigi Zaga ya. Oh iya, lagu kita yang Gigi Zaga. Iya, sebenarnya kalau kita mau lihat juga kan Gigi Zaga itu banyak juga yang cover dan merubah lirik. Nah, itu cuman karena kita merasa enggak perlu kan. Iya, dan message-nya selagi itu message-nya masih bagus. Kita tidak mengambil sedikit pun, kalau orang mau cover aja. Kalian bisa ngambil keuntungannya seberapapun banyaknya. Bahkan ada yang sampai 40 juta ya anak-anak pesantren yang itu. Ya, ada yang view-nya udah 40 juta untuk mengcover lagu Gen Halilintar. Dan itu juga ditukar liriknya. Iya, benar-benar dirubah. 100%. 100% dirubah. Tapi menurut aku itu kreativitas mereka, dan mereka anak-anak muda keren. Ya, masih
positif. Dari pihak saya tidak tahu, dan kalau misalnya penawaran itu baik, ya biasanya saya suka menerima asalkan penawarannya baik, kerjasamanya baik. Tapi kalau misalnya penawarannya mungkin tidak cocok atau bagaimana, mungkin tapi sejauh ini sih kita belum ada agreement untuk kerjasama itu. Tapi kita udah bikin ya klarifikasi untuk video itu di YouTube channel juga pada acara ini. Sedikit mungkin ada tambahan nanti, kenapa yang sini kita pertanyaan, kenapa hanya Gen Halilintar yang digugat ya. Kenapa tidak YouTube juga digugat, kenapa betul. Tidak juga yang lain-lain ya. Bahkan puluhan, bahkan ratusan itu digugat, ada apa nih pertanyaan kami ya. Kami juga minta supaya ini juga harus fair. Kalau memang Gen Halilintar digugat, ada juga tergugat 1, 2, dan 3 dan seterusnya ratusan. Karena apa, hukum itu equal, hukum itu harus sama. Jangan klien kami Gen Halilintar aja yang digugat. Persoalannya begini, pertanyaan kami. Di mana kita tahu sebuah lagu penciptanya itu siapa? Alamatnya di mana supaya kita minta izin? Apalagi ini orang awam semua. Ada lagu lagi viral. Anak-anak kecil ini lagi diminta supaya untuk menghibur, kreatif. Kenapa kreatif mereka itu dibatasi? Kenapa? Makan digugat. Bayangkan mereka harus datang ke sini untuk membela bapak mamanya, keluarganya. Untuk apa? Karena ini kan seolah-olah membatasi kreativitas orang. Pertanyaan izin atau tidak, pertanyaan saya, apakah kita masyarakat Indonesia tahu siapa pencipta lagunya, tinggalnya ada di mana, orangnya siapa? Tidak semua orang tahu. Justru itu kita mau sampaikan supaya ini fair ya. Kita minta jangan hanya Gen Halilintar aja ya digugat, gugat semua, termasuk YouTube-nya digugat juga yang apa namanya mengcover semua lagunya. Jadi biar equal, jadi kita juga tidak merasa bahwa keluarga atau Gen Halilintar ini hanya didiskriminasi oleh salah satu pihak ya, itu aja.